video kali ini kita akan mengganti pusing. Pusing arm. Pusing arm. Ya ini ciri-cirinya apa mas kalau pusing mas? Ya pengaruhnya di roda mas, ban bisa ketip. Ya habis. Yang dalam apa yang luar dulu. Makan sebelah tadi ya. Makan sebelah. Kalau udah mulai kelihatan ya, bannya ini yang sini kan udah. Hapus dia. Pusing arm. Ini harusnya dipres ini, nggak kayak gini ya. Tidak direkomendasikan. Sobek. Ya ini kelihatan sobek ya. Sobeknya sudah sobek ini. Lain dengan ini yang kiri. Thank you.
tinggal mengencangkan ya guys. Oke guys, ini sudah terpasang ya. Remnya baru, bushing dan bajunya baru. Ini kalau part yang standar ini biasanya bertahan berapa bulan mas? Ya kalau untuk mobil biasa itu ya nyampe tahun loh. Ya karena ini mobil niaga ya, tiap hari jalan, jalan juga. Tapi ya ini untuk niaga pun juga lama mas. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya ya. Ya ini kita mau ngecor. Jadi bengkel mobil sampai ngecor, sampai ngelas. Bisa semua.